Seperti inilah penampilan Danang Dirhamsyah, pianis muda asal Surabaya saat tampil di Wisma Musik Melodia di Jalan Ngagel Jaya Surabaya Senin malam. Pemuda kelahiran 1990 ini tampil memukau di depan pecinta musik klasik bersama Ugne Varanauskait dengan menampilkan 6 komposisi awal abad 19 hingga awal abad 21. Di antaranya, Sonata Clarinet karya Camille Saint-Sarana, Sonata Piano Moll Mayor karya Beethoven, Three Pieces The Rauh Henning, Billet Opus karya Johannes Brahms, dan Dance Prelude karya Witold Lutoslawski. Di sela-sela penampilannya, Danang mengaku senang dan bangga bisa tampil di kota kelahirannya Surabaya. Bagi Danang, tampil di Surabaya ini merupakan penantiannya sejak lama, karena di kota pahlawan inilah dirinya memulai belajar musik. Danang mengaku ada semangat lebih saat tampil di Surabaya karena bertemu dengan keluarga dan teman-teman lama. Danang mengaku senang memainkan musik klasik dari Jerman karena merupakan pusat dari perkembangan musik klasik barat. Ya tentunya sangat senang karena saya sudah lama sekali menantikan saat-saat seperti ini karena ini kota kelahiran saya dan saya juga lama belajar musik di sini meskipun saya sebenarnya jarang tampil di kota sendiri, jadi kali ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi saya dan tentunya saya sangat bahagia sekali. Karena pertama Jerman adalah merupakan pusat dari perkembangan musik klasik barat. Dan di sana terdapat banyak sekolah dan guru-guru yang bagus dan kemudian sekolahnya juga sangat sangat murah, relatif gratis kalau kita di sekolah yang dikelola oleh pemerintah. Kepulangan Danang Dirhamsyah ini disambut hangat oleh orang tua, saudara, dan pecinta musik klasik di Surabaya. Mereka memberikan bunga, hadiah, dan ucapan selamat atas keberhasilan menjadi pianis muda musik klasik. Rencananya usai tampil di Wisma Musik Melodia ini, Rabu siang Danang Dirhamsyah dengan Ugne Varanauskait akan memberikan masterclass dan musik sharing session di Universitas Negeri Surabaya di kawasan Lidah Wetan. Fakhur Rozi, CTV.